Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Ambu, anak-anak Ambu. Kita bertemu lagi ya di Kamis malam jam 8 bersama kami dan juga tim Jangan Takut Ada Ambu. Jadi Fer, sekarang kita masih berada di Bandung. Masih berada di Bandung. Itu ada satu kisah yang tragis, Fer. Ya. Jadi konon pada saat itu ada seorang wanita yang mengalami problema percintaan lah, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di gedung ini. Karena di antara aku, Ambu, dan kamu, di antara kita ada mereka. Tapi jangan takut, karena ada Ambu. Dia itu ngajakin, ayo, yuk, katanya, yuk, kasih yuk, kata dia. Pas si Ambu sama Mas Ferry di sana tadi, sebenarnya di belakang Ambu sama Mas Ferry itu ada pocong. Sebentar, ayah mah. Saya lihat ada darah ini. Pasti disukai. Sebelum kita ke sana, kita ke spot. Saya yang pusing nih baru nih. Kita ke. Ya nggak ngerasain pusing sama sekali ya. Kita nyambangin si Neng yuk. Kita lihat tempat dia bunuh diri. Aduh. Lebur kamu nanti. Posisinya itu di sudut jendela di sini. Nih, di sudut jendela ini. Nih, posisinya di sini. Sini. Coba bentangkan tangan seperti ini. Tutup mata. Coba lihat. Panas. Ayo.